Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Bangkul Gaming bersama Bangkul yang paling ganteng ini. Nah ini kesempatan kali ini Bangkul mau kasih video. Ini momen tamat di game Harvest Moon Back to Nature PS1 ya. Ini sekian lama akhirnya tamat juga. Sekian lamanya kita live streaming. Tadi terakhir live streaming. Dan ini videonya Bangkul bikin konten aja untuk momen tamatnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung masuk ke dalam videonya ya guys ya. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam videonya nih guys. Udah nggak sabar guys, pengen ketemu lagi sama momen tamat nih guys. Nah ini udah tanggal 30, ini artinya ini hari terakhir di tahun ketiga ya, di musim winter. Nah kita bakal merayakan tahun baru dulu nih malam ini ya. Yuk, tapi sebelum itu kita seperti biasa beraktivitas merawat para ternak kita dan kebun kita ya. Yuk kita rawat dulu ya. Oke guys, Bangkul udah rawat semua ternak kita nih. Tinggal nyiram ini aja kebun. Kita sambil ngobrol aja guys. Ini game pertama kali yang nemenin Bangkul di live streaming. Thank you juga buat kalian yang udah setia ngikutin setiap live dari Harvest Moon ini. Udah ngasih tips-tipsnya juga, pokoknya the best banget lah buat kalian. Mungkin tanpa adanya kalian juga Bangkul kesusahan gitu dalam menamatkan game ini ya. Ini game masa kecil Bangkul juga. Karena banyak banget dari kalian yang ngebantu banget gitu. Masalah resep, masalah event-event gitu. Nah sebelum kita masuk ke festival tahun barunya, Bangkul mau tunjukin dulu apa aja yang kita dapat selama 3 tahun ini ya. Untuk kubunya 79%. Nah untuk powerberry-nya udah full. Ikan legendarisnya juga udah semua, udah 6-6-nya. Ellie love-nya full. Terus Kuli Junior ini anaknya love-nya 5 lumayan. Si Doggy ini berkurang mungkin gara-gara kita kurang ini ya, udah jarang diurus ya ininya ya, udah jarang dielus-elus lah gitu, jarang diangkat. Terus si Pony aman, love-nya penuh. Terus ini PR kita masih ada satu lagi guys, karena kita belum dapat 3 bibit langka ini ya, bibit strawberry, terus bibit bayam dan bibit labu. Ini kita belum dapat, nanti kapan-kapan Bangkul bikinin videonya ya. Karena ini kita harus jual masing-masing 100 lebih ya, 100 biji gitu masing-masing tanaman ini ya, tanaman spring, summer, sama gugur ya. Jadi kita harus jual masing-masing 100. Oke, untuk ayamnya 10 semuanya love-nya penuh. Terus yang telurnya emas 3, sama sapi yang susunya emas 3. Terus yang ini karena baru nih, awalnya kita cuma punya 4 sapi. Terus domba juga sama, love nya masih ada 5 tuh, yang full cuma 4. Dan telur bulu dombanya ini yang emas 2 ya, yang satu gagal karena nggak berbulu karena dicukur sama si kurcaci itu ya guys ya. Untuk lebih lengkapnya kalian nonton aja video-video live streamingnya ya. Oke, kita tinggal tunggu festival tahun barunya nih guys. Nanti kita lanjut lagi di gunung ya, pas festivalnya ya. Oke guys, kita udah mau masuk ke festival tahun barunya nih guys. Oke, seperti biasa kita tunggu jam 12. Nah, baru kita masuk ke dalam gunungnya. Nanti udah banyak para penduduk di situ ya guys ya. Nah, ini. Oke, kita langsung tanya aja ya guys ya, Bangkul udah nggak sabar nih guys. Ini kita tanya satu-satu guys, karena kalau nggak ditanya ini nggak bakal beres, nggak bakal dimulai ini festival ini tahun baru. Tapi ini si Ellie-nya kemana ya? Apa jaga ini? Jaga rumah dia, jaga anak kita mungkin nih. Oke, kita tanya satu-satu guys. Oke, ini si Dog. Terus ini si An. Yuk kita mulai. Yeay, akhirnya festivalnya dimulai. Ini momen dimana kita tamat nih. Udah lama banget di Bangkul nggak ketemu momen kayak gini nih.
main game ini Harvest Moon udah lama banget. Akhirnya berganti tahun. Semoga ini jadi tahun yang baik bagi desa. Oke, kita udah masuk ke dalam musim spring nih guys. Kita udah berganti hari, berganti tahun, berganti musim. Kita masuk tahun keempat. Nah, abis itu, abis festival tahun barunya selesai, ini si Thomas, si wali kota datang ke rumah kita. Jadi bagaimana semuanya, kau tahu sekarang sudah 3 tahun sejak kau datang ke sini. Ini momen tamat nih guys. Ingatkah kau pada janji yang kita buat waktu dulu? Iya ingat, kita cuma ngangguk doang guys. Selama 3 tahun yang lalu aku sudah lihat macam-macam hidup yang kau buat untukmu sendiri di kebunmu. Dan aku dengarkan cerita tentangmu dari para penduduk. Hari ini aku datang membagi beberapa cerita itu. Maukah kau datang dengan aku? Oke, kita diajak ke lapangan, guys. Ini penentuan kita bisa lanjut atau enggak, happy ending atau bad ending. Nah, ini penentuannya di sini, guys. Semua orang sudah kumpul di lapangan. Oke, ini penentuannya nih. Apakah kita berhasil menamatkan game ini dengan happy ending? Wih, banyak orang berkumpul di sini sekarang untukmu. Kau lakukan yang terbaik ya. Oke, berarti kita happy ending, guys. Oke, GG. Kau hebat, Bangku. Semuanya berkumpul di sini adalah untukmu, Bangku. Ini hasil dari 3 tahunmu itu. Aku tak banyak berharap dari dia dulu. Jangan bicara begitu, Rick. Omong-omong, tetaplah bekerja keras. Kuharap kau terus mendapat yang bermutu darimu. Anjay. Oke, ini siapa lagi? Si Kai. Masih dingin di bagian yang ini ya. Baru ganti musim. Ini tumben nih. Apa kumpul si Kai? Karena mungkin kita momen tamat nih ya. Jadi kumpul semua nih di musim spring. Biasanya kan dia di summer doang ya. Hei, lama tak jumpa. Si Cliff akhirnya datang lagi. Kai dan Cliff datang sejauh ini cuma buatmu, Bangku. Kutulis surat pada Cliff dan bilang padanya berita bagus bahwa kau akan diam di kebun. Oke, kurasa kau lakukan yang terbaik. Aku amat senang, Hani. Iya, tanpa kamu juga apalah arti seorang suami. Wih, GG ya guys ya. Semoga beruntung kau dan juga Ellie. Si dokter cemburu loh. Karena kita nikahin si Eli ya. Usahamu memang baik, tujuan kita berbeda, tapi kita saling berpacu ya. Sangat senang lihat dua pemuda bisa jadi lawan, tapi juga tetap peduli satu sama lain. Ini si Karen, apakah itu artinya? Nah, dalam hal apapun, selamat buatmu, tapi itu bukan akhir. Kau masih harus tetap bekerja keras. Mungkin, kenapa kita berpesta pora, Bangku? Ini bocil-bocil nih, ngapain nih? Apa kau tak tahu apa-apa, Mai? Sekarang Bangku telah buktikan bahwa dia sebagai pria dibutuhkan di desa. Anjas. Kau akan mengerti bila aku sudah dewasa. Dia aja belum dewasa, kocak. Kau tahu semuanya. Oke, ini kurcaci, selamat untukmu. Kukatakan itu atas nama semua saudaraku ya, Budum. Jadi mungkin ketuanya kurcaci yang warna merah ya, guys ya. Aku punya tempat yang ingin kutunjukkan. Nah, ini. Ini tamatnya di sini, guys. Apa ya bagian apanya ya sebutnya ya? Bagian terpentingnya mungkin. Nah, jadi di sini oke, kita baca aja deh. Ini membawa kenangan. Sudah berapa lama sejak kita berbicara bersama seperti sekarang ini ya? Ingatkah dirimu? Nah, jadi kita flashback nih, guys. Yang kita janjikan, kutunggu setiap waktu untukmu. Nah, ini flashback ketika dia pertama datang ke sini. Waktu kakeknya masih hidup ya guys ya. Nah, ini jadi si Eli itu cerita kalau teman masa kecil kita itu dia gitu. Sebenarnya bukan si Eli aja sih. Tergantung kalian nikahinya cewek yang mana gitu. Nanti bakal dia yang bakal ngaku gitu. Dia yang bakal cerita bahwa teman kecil kita itu dia gitu. Nah, ini mari bekerja sama membuat hidup yang terbaik. Anjay, kocak. GG, thank you banget buat kalian yang udah bantuin Bangku selama live streaming game ini. Akhirnya kita tamat juga. Mungkin tanpa kalian juga Bangku ini kesusahan gitu ya guys ya. Apalagi nih,
kayaknya lagu deh kalau nggak apa musiknya nih kalau nggak salah nih. Nah iya kan bener. Akhirnya thank you buat developer Netsum, buat director, buat programmer, pokoknya buat orang-orang yang udah terlibat di dalam pembuatan game ini ya, buat desainernya juga, pokoknya the best banget. Tanpa kalian semua yang udah ciptain game ini, mungkin Bangkul nggak bisa main game ini, Bangkul nggak bisa rasain game ini di masa kecil. Nah ini kita udah bisa mainin game ini lagi ya. Kita harus berterima kasih guys, karena keseruan kita itu berawal dari mereka yang menciptakan game ini ya. Nah untuk Netsum, untuk pokoknya semua yang udah terlibat untuk menciptakan game ini ya. Nah, jadi untuk selanjutnya ini kita bisa lanjut main game ini ya, karena ini happy ending. Oke, nanti mungkin kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya guys, di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.